dan izin angkat potong dan operasi pekat yang sudah kita laksanakan dalam satu minggu ini. Ini merupakan komitmen kita untuk terus berantas penyakit masyarakat yang ada di masyarakat. Jadi dari kegiatan operasi pekat ini bisa kita amankan sekitar 200 liter hiu. Ini untuk dari berbagai varian, mulai yang murni, kemudian ada yang oplosan. Kemudian juga ada dari minuman keras lainnya, vodka di situ, sekitar 150 botol. Jadi dari operasi yang kita laksanakan, ada yang kita kenakan terkait masalah tipiring, kemudian juga ada yang kita kenakan terkait gendang pangan di situ, yang nanti ditindaklanjuti oleh Reskrim. Kemudian dari situ kita ada amankan 8 orang yang sebagai penjual di situ. Nanti untuk tindak lanjutnya nanti disesuaikan dengan peran masing-masing. Aman Kota Surakarta, karena disinyalir dari sekian banyak kejadian kriminal yang ada, rata-rata ada sebagian yang diawali dari minuman keras. Nah, ada beberapa waktu yang lalu ya kita ungkap juga terkait masalah minuman oplosan yang mengakibatkan 5 korban meninggal. Ya, pada saat operasi ini juga kemarin ada satu penjual yang kita dapati narkobanya juga. Satu paket. Jenis? Satu. Itu nanti diproses sendiri narkoba ya, atau betul, betul. Nanti diproses sesuai dengan undang-undang narkotika. Untuk vodka 150 botol. Kemudian untuk Ciu ada 133 botol. Dan tidak lama.